Oke, sudah guys. Tuh taruh nih. Harus agak dicas dulu guys. Ini guys dapat dua. Aduh, masih dulu kan. Ayo langsung kita lawan lagi, siapa yang kita lawan? Oke, mantap. Mantap sekali. Kenapa HP-nya 300 lagi? Oh, yang satu lagi guys, yang tadi kan. What's up guys, welcome in my YouTube channel and kembali lagi bersama saya, Firsya Gaming. Oke guys, kita akan mainin lagi game Pirates of the Caribbean Edward End. Di episode sebelumnya, kita sudah lumayan menuju ke klimak gamesnya guys. Itu kenapa gue sebut menuju klimak gamesnya? Karena di episode sebelumnya, Captain Jack Sparrow dan Black Pearl itu sudah ditelan oleh Kraken guys. Jadi, kita udah bertarung dengan Kraken di episode kemarin itu, dan juga udah mungkin hampir bisa ngalahin sih ya, tapi karena kan Kraken itu cukup kuat, jadi si Captain Jack Sparrow and Black Pearl-nya berhasil dimakan oleh Kraken dan dikirimlah ke Dr. David Jones. Nah, mungkin kita sekarang akan menyelamatkan si Captain Jack Sparrow atau kayak gimana. Kan kalau di film itu kita tuh langsung menyelamatkan, itu berangkat menuju lah ke David Jones. Tapi gue juga gak tahu detailnya, mungkin misi selanjutnya ya ada misi lain juga, kita juga belum tahu. Nah, mungkin sebagai penasaran langsung aja, oke, kita lanjutkan game. Oke, let's go. Aduh, gak punya alis makan guys. Sorry. Oh, Singapore guys, sekarang tuh kita ke Singapore. Oh, kalau biasanya Singapore itu adalah tempat di filmnya tuh kayak kelihatan dari kecina-cinaan gitu kan, atau budaya atau gimana, gue juga kurang tahu sih ya. Tapi Singapore tuh kalau gak salah tuh kita itu, oh taruh guys, oh ini dia si Commander Norrington guys, yang sudah mengkhianati si Captain Jack Sparrow dan mengambil jantungnya The Vision guys. Padahal kan kemarin tuh Captain Jack Sparrow tuh udah percaya diri ya bahwa dia itu akan mengendalikan si David Jones dan mengalahkan David Jones itu dengan mengambil jantungnya. Dan ternyata dia ketika di episode kemarinnya lagi ya, waktu kita memperebutkan jantungnya si David Jones nih guys, ternyata dimenangkan oleh Norrington guys. Oh, gue baru tahu. Jack Sparrow, if it were possible to help him, I would. Musiknya agak sedih juga guys ternyata. When you send, karena kita kehilangan Captain Jack Sparrow guys, kapten yang legenda. Kayaknya si Elizabeth tuh agak menyesal ya guys, karena dia itu sudah mengorbankan si Captain Jack Sparrow guys. Captain Barbarossa. Seharusnya dia kalah, ternyata belum kalah guys. Oke, jadi si Elizabeth kayaknya sangat bersemangat sekali untuk menyelamatkan si Captain Jack Sparrow ini, karena kan dia itu mengorbankan Captain Jack Sparrow itu supaya bisa selamat yang lainnya guys. Nah, mungkin misi kita sekarang adalah di Singapore. Kalau gak salah Singapore itu tempatnya lah ini nih. Southend ya, Southend. Oke. He will see you at the bathhouse, but be very, very careful going there. This is, after all, Singapore. Kita harus berhati-hati ke tenagas, karena kita berada di Singapore. Mungkin mereka tidak percaya kalau sama si Kapten Barbarossa dan mungkin punya apa ya, masalah terdahulunya guys. Oke. Karakter yang kita pakai sekarang adalah Kapten Barbarossa. Oke, kita dapat informasi dan dapat juga poin 200 mantap. Oke, di sana ada juga pen yang bisa ditanya guys, kita tanya dulu. Oh, come on. Main game pen ya guys. Gak usah nanti aja. Karena gue akan fokus dulu sekarang untuk misinya. Oke. Aduh, kalau si Captain Jack Sparrow kan dia yang dipukul sama cewek. Kalau si Captain Barbarossa tuh dia yang mukul gitu. Kayaknya orang yang tadi gak bisa ngasih informasi yang benar guys, jadi dipukul deh. Oke, oh ternyata gitu guys, skillnya guys, kombonya gue udah tau. Ah, kita dapat info lagi yang merah tadi, gue baca lagi pak. Oke lah, lanjut aja lah.
yang terpenting mah kita tanya aja lah. Oh iya, satu lagi. Aduh. Oke, berapa lagi? Tuhan submission complete, guys. Sekarang kita kemana? Oh, ada yang mau harus ketemu lagi. Apa nih? Yang kita pukul lagi pinggangnya. Oke, kita udah masuk ke rumahnya. Kayaknya ini tuh markasnya, guys. Markasnya Salve, kan? Kayaknya sih. Ayo! Set, kita tanya lagi. Wow, ini Salve, guys. Dia adalah Salve yang botak-botaknya, guys. Sebenernya botak sih, ya. Yang lain juga. Why ever would I help bring him? Oh, kan Salve ini guys, gue setuju ya dengan penyelamatan Captain Jack Sparrow 2 karena dia itu memang menginginkan si Jack Sparrow untuk meninggal. Tapi ternyata kayaknya si Captain Barbossa bisa membujuk ya guys. And you must think me so easily swayed. Oh, kayaknya ada yang aneh. Benar kan? Akan terjadi pertempuran guys. Kita akan. Oh, ada ternyata mereka juga. Aku tuh disini guys, di belakang para perompak. Ini gue belum tahu juga sih skill-skill Captain Barbossa. Oke, itu yang X-X-X-nya. Cukup bagus sih guys, ini kok agak cepat serangannya. Oh, itu adalah X-X-X-nya. Oke. X-X-X-nya. Ini gue masih mau ada kelihatan di sini. Sama kita bunuh aja ini. Antek-antek si Salve ini. Dia kan jago kungfu ya. So Cina gitu. Ini jago kungfu ya. Oke, kalah mantap. Oke. Oh, kalah lagi ternyata. Ya, mantap seluruh. Seluk banteng. Gue suka tuh skill yang ribet guys. Soalnya langsung mental langsung gitu. Langsung. Mantap 3 kali tebasan langsung. Cocok mantap. Bukan gak tebal juga. Langsung mental tapi gak kalah. Gak kenal lagi selama kedua. Cocok mantap. Langsung, tendang, langsung sorbok. Gak kena lagi tuh supernya. Kalau pakai combo mereka gak bisa defense ya guys, gak bisa nahan serangan kita guys. Soalnya, agak kuat serangan. Oh, kita harus membantu para guys, siapa tuh yang terbantuan. Oh, kita juga dikasih waktu, batas waktu semenit. Apa itu, apa-apa ya. Udah kita sih. Oke. Oh, ini yang di atas kita guys. Where is Spider Boy? Okay, sip. Kayaknya kita musuh itu dikasih batasnya 3 musuh aja guys. Walaupun selalu datang lebih lagi juga sih. Batasnya 3, kalau banyak juga agak sulit lah. Rokok lagi. Okay, siap. Cok. Langsung 3 kali kebasan. Entah. Tunggu dulu, mantap sekali tusuk itu. Mantap banget tusukannya guys, sakit gitu nih. Terus sekarang kita sekolah lagi. Dikasih waktu lagi sih. Ke bawah kan guys. Oh, di bawah. Tiba-tiba ada musuh di bawah. Dan teman kita lagi bertarung guys. Kayaknya kita harus kebantunya di sini guys. Oke, siap udah ngeluarin pedang. Langsung lanjut. Mantap. Langsung 3 kali kebasan. Dia itu langsung kebasan kita guys. Ini si Sophie nya dimana ya? Tuh banget penyintang. Cocok. Tebas lagi. Langsung sembuh lagi. Dia yang disana mana tadi? Iya. Oke, kalah. Kalah. Gak kena padahal tadi mau kalah musuh buka deh guys. Sekarang kemana lagi? Ada paman ini. Ke atas lagi nih bu, apaan sih kita bolak balik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Sekalian aja tadi di atas langsung semua gitu. Oke, sini.
kita angkat dulu. Oke, siap. Kita kesini dulu. Ngapain mukul teman, hei, kalian tuh. Ini pertengkaran saudara, bukan? Siap. Tuh, kan ketemu juga. Cuman yang lagi dipukul, coba. Gak bisa. Oke, mantap. Ini kata yang satu di sini, bos. Jauh banget tadi di serbet. Mantap, kena lagi. Tapi masih belum kalah, kuat mereka. Kena lagi. Gak bisa. Susah banget sih, satu lagi. Satu lagi juga, kenapa? Ini pagi buat mereka. Singapore, musuhnya banyak juga ternyata, guys. I fought wenches with more skill than you. You will soon regret that you ever came to Singapore. Okay. Tadi serang oleh ini, guys. Ini agak sulit musuhnya. Wow. Jadi, siap. Hati-hati. Ya elah. Nih, pasang tadi dua orang. Ceweknya tapi gak ada. Ini apa ini? Banyak juga, 200 tadi. Gak bisa. Di sini-sini. Oke, mantap. Oke, cocok. Ini yang bikin gue pedul tuh, guys, ngawalin ini tuh. Biar aja. Gak bisa. Tangkis, nah ini gue langsung tuh. Masih kuat juga. Masih. Gue balikin lagi. Tapi, gak kena lagi. Siap. Ini udah pas, guys. Ini cukup banyak juga, guys. Oke, sudah, guys. Taruh nih. Terus ada di chest nih, guys. Ini, guys, dapet gua. Ayo. Masih dulu, kan. Ayo, langsung kita lawan lagi. Siapa yang kita lawan? Oke, mantap. Mantap sekali. Kenapa punya 300 lagi? Oh, yang satu lagi, guys. Yang tadi kan yang pakai itu merah, sekarang yang punya. Gak bisa, mantap. Sini. Cocok. Nih, padahal tadi udah susah-susah ya kita lawan yang satu lagi, kan satu lagi ternyata. Gue udah yang kuat lagi. Pokoknya gue harus bisa balikin serangan. Dia tayangnya harus pas. Nah, itu. Kita mau menyerang, kita harus langsung balikin. Karena kalau kayak gini agak lama juga ya, tuh kan. Jadi kita hanya mau serangan kita ini. 190. Kita lagi. Oke, mantap. Kalah kah? Masih belum kalah. Ninja aja. Oke, Captain Bubble Star. Terus, ada sedikit gini apa nih? Bisa dipendam. Ini yang merah tadi, guys. Yang ada merahnya sih. Senang itu kok senang apa itu? Ikat pinggangnya. Tuh, cepat banget musuhnya rusak. Lo gak sempet repek, guys. Agak kuat sekarang, guys. Udah dulu. Sini. Ini kalau tusukannya cepet banget nih. Kena akhirnya juga. Tusukannya akhirnya bisa dipatahin sama gua tadi barusan, guys. Kalah satu, guys. You have the chance to Davy Jones' locker that we need, and a ship to sail. We can offer you something in return. Kayaknya si Dr. ini, guys, membuat sebuah perjanjian, guys, atau mungkin bernegosiasi dengan si Southend gitu kan, yang akan memberi keuntungan pada Southend. Ya makanya katanya Captain Robosa ada tamu baru, guys. Ya makanya pemerintahan sudah mulai datang. Kayaknya musuh kita adalah pemerintah sekarang, guys.
Okay. Ah. Oh, ini saya. Benar-benar sangat gercep sekali, bergerak cepat sekali ketemu bersih. Oke. Okay. 1 2 3 kayaknya kali ini tidak. Oke, sini sini. Tiga kali kena sang, entah. Hampir aja. Kayaknya sekarang kita itu hanya tinggal lari guys, melarikan diri guys dari tempat ini. Mau nyerang tapi keburu di body guys. Oke, kita mundur dulu. Sejarah dulu bentar. Nah, I'm sorry. Belum kalah juga kan. Nah, oke, okay, mantap. Set. Ini kayaknya komandernya. Nah, mantap. Kita berjalan kembali-mali. Oke, masuk sekarang. Oke, okay, ada satu. Ada lagi, oke, okay, oke. Okay. Tuh. Itu guys, sudah ketangkis sama dia. Oke. Here to borrow only. Meet us at the conclave, and I'll keep my side of the bargain. Jadi guys, kita tuh minta gua inget si petanya buat ke Locker Davy Jones ya. Jadi Sawpeng itu punya peta buat kita menuju Locker Davy Jones guys. Ah, jadi itu tentu-tentu. Sekarang kita dapat petanya, kita tinggal pergi ke Black Pearl guys. Black Pearl bukan Black Pearl. Kan Black Pearl masih kapten gitu kan. Kapal ini. Oke. Karena emang itu peta banget untuk bisa menuju si menuju ke apa? Locker Davy Jones guys. Karena ada beberapa teka-teki juga yang harus dipecahin supaya bisa masuk ke dunia Locker Davy Jones guys. Locker Davy Jones udah hampir selesai dan jatuh. Mantap. Itu 3 kali serangan langsung. Ini gak malu aku kalau cerai. Jatuh lagi kayaknya. Mantap banget itu sih, tapi gue kalah. Oke, kalah, 1. Mantap. 2 lagi. Oke, mantap. Sini, 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 sini. Cukup. Seru. Tapi gak ada tuh aja. Andai. Tusukannya gak kena guys. Nah, satu lagi nih. Iya, mantap. Langsung kalah. Sekarang kemana nih? Ada musuh lagi. Kayaknya kita bakal bener-bener dihalangin buat bisa tetap. Banyak banget nih. Mantap. Gak kena. Sekarang ketiganya. Mantap. Tusuk. Langsung mental. Hampir aja. Ditangkis guys. Gak bisa ditangkis bentuknya. Mantap. Oke. Langsung putar. Putar sekali lagi. Udah kalah. Ini kayaknya semakin lama tantangannya semakin berat guys. Biasanya kalau gua maini das pas awal tuh gak terlalu lama ya gua bisa nyelesain satu stage tuh. Terus sekarang gua ngerasa agak cukup lama kan ya guys satu stage tuh guys. Makin banyak tantangannya. Oke. Sini. Langsung serang putar. Tidak perlu terbasan. Cukup kuat juga musuhnya. Oke, kita putar. Langsung putar. Kena. Satu kali mantap. Ini emang ada lagi kan. Ada berapa sih? Banyak banget musuhnya. Nih, cewek di kolok sama banyak ini gak malu. Gimana sih laki itu? Kenapa itu lagi? Ada lagi guys. Terus aja. Tetap.
Okay. Masalahnya ini combo si Elizabeth tuh dikit guys, tuh kan. Ini satu kali tebasan yang itu nih. Oh, hampir aja hampir. Terus makan agak kenyang nih. Oke. Ini. Mantap. Kita sang yang jauh dulu supaya ada jarak. Sini. Mantap. Masih belum kalah juga. Gak bisa. Cocok. Putar. Oke. Satu lagi, satu lagi. Udah datang lagi kan? Oh, tinggal satu lagi berarti. Mantap. Oh, kenapa ya? Jembatannya putus. Terus gimana kita mau lewatnya, guys? Kebing. Ini ada ya. Ini apa nih? Oke, segitu juga. Ini bukannya petasan kan? Tapi buat apa sih? Belum kelihatan buat apa ya? Kenapa jadi ada musuh? Oke, sini. Semangat. Bener yang musuhnya. Mantan-mantan sama cewek, lo musuh cewek ini. Oke, sini. Dibalikin lagi. Ini gaya aja selangit. Kalah tuh kan begituin juga. Gak ada apa-apanya. Sebenernya ini buat apa sinyal yang pesan? Sinyal kah? Kode kah mungkin? Kita lihat aja kali ya. Karena masih dinyalain dari tadi kan. Dan ada lagi musuhnya. Ini ngeludah lagi. Ngeludah sembarangan kok. Kita balikin aja lah sekarang. Gak kena. Gak bisa. Kayaknya gak pas pesan tadi tepat ngeludah. Oke, sini. Mantap, kena. Kena lagi. Karena supaya cepat tuh emang gini guys. Mantap tuh. Kalau ngawal musuh yang ada hatinya kayak gini. Nah, tunggu timingnya. Nah, kena. Satu lagi, kena lagi lah. Oke. Semakin kesini semakin mendekat guys. Semakin dekat ke jembatan yang dulu tuh. Kayaknya sinyal, kayaknya dari sini tuh kayaknya sinyal sih. Tapi sinyal buat siapa ya? Itu guys, ada perahu guys. Jadi sinyal buat perahunya. Oke. Terus kalau udah ada perahu gimana? Loncat ke perahu apa gimana? Ini tiga. Perahunya di jalan buat kita. Ternyata kira gua mau naik perahu tadi tuh. Biasanya gitu kan kalau tempat yang luas kayak gini harus ada musuh. Mantap. Oke, sini. Ini ngumpul di ujung gak bisa kemana-mana. Oke, ada di belakang ada kawan. Ini sini. Gak bisa. Ternyata kita harus menjaga ini guys. Jangan sampai dilebakin. Yalah, udah mandi. Tepung. Cewek ini tuh. Tambah lagi terus. Mempertahankan bom tuh apa sih? Apa itu? Si Elizabeth ini tangguh banget guys. Gak bisa. Aduh, cuma ledak guys, cuma ledak. Kenapa hilang lagi? Gak bisa. Jatuh ke tong air. Itu kenapa hilang sih, gak bisa dimatiin? Ya kan? Yang cahitnya gak ada guys. Terus gimana gue matiin? Diinjek enggak dong sih. Oke, gue dikit lagi baru. Oke, gue dikit lagi, bahaya. Gak bisa. Oke. Kita matiin dulu. Gini ternyata. Ini ada apa pun, bikin error gitu apa besar. Oke. Ini harus sampai kapan ini kok kayak gini? Apa jadi dikit lagi guys? Sedikit lagi, aduh. Banyak banget lagi musuhnya. Kekurangan gue. Di pen gue udah habis ya. Di bawah HP gue, pen gue tuh udah hampir habis. Jadi gue gak bisa nahan sama musuhnya dulu. Ada suara ini lagi kita. Gimana sekarang? Kita ingin dulu. Bukan. Ada lagi gak habis. Gak pegel banget sih. Masalah mau pukul dikit lagi. Kalau gue kalah harus ngulang lagi. Gak lagi guys. Itu kan gue matiin. Mantap. Oke. Matiin dulu. Cocok. Oke, kalah. Tapi gue 9 lagi. Ini benar-benar bahaya banget. Oke. Kita harus jaga jarak sama musuh.
pakai, mantap. Kau ini muter, harus yang muter. Oke. Mantap. Udah kah? Ini udah. Udah dibikin banget, tadi kan HP-nya dikit lagi. Karena kalau kalah, harus ulang lagi. Lawan banyak musuh lagi, guys. Aduh. Si Bogosan tuh bener-bener gak sebut kapten ya, dia tuh gak mau gak disebut kapten. Oke guys, mungkin itu saja untuk episode kali ini dari gua ya. Thank you so much for watching this video, dan tunggu video gua selanjutnya dan lanjutan dari cerita game Pirates of the Caribbean ini. Mungkin kita akan menyambutkan si Captain Jack Sparrow atau mungkin kemana pun, gua juga gak tahu ya. Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini, oke? Okay? See you next time, and bye-bye! Rah!